Punten iki Pak Kasni mau tanya, pembangunan rumah Jawa nggih niki. Rumah okay. Jawa ini sejak tahun berapa, sejak zaman apa ini, Pak? Dulu katanya zaman Belanda. Oh, zaman Belanda nggih. Walah, berarti udah lama sekali nih. Itu ada ceritanya enggak ini, Pak? Kalau ceritanya ya saya kurang tahu. Oh iya. Hanya menantu. Menantu ya. Oh, gitu. Berarti pas posisi itu Belanda. Belanda itu menjajah Indonesia gitu. Markasnya di Badekan. Oh, gitu. Lewatnya mana, Pak? Lewat depan situ, Pak? Bukan, lewatnya Biteng. Oh, Biteng, jalan raya itu. Walah. Pak Kasni, ini ada cerita yang lain tentang rumah ini, pembangunan pertama kali. Nggih. Itu ceritanya gimana pas pembangunan pertama kali, apa pas pembangunannya perang atau posisinya belum perang? Kalau perangnya saya nggak tahu. Oh iya. Intinya itu hanya Belanda pergi ke dari Badekan ke wilayah barat. Oh, wilayah barat. Berarti baris gitu, lewat baris depan gitu, Pak. Lewat Purwantoro. Oh, Purwantoro. Berarti pas ini pas mau didirikan rumahnya. Iya, mau didirikan. Oh, walah, iya iya. Berarti memang rumah bersejarah ya, Pak ya. Sudah terlalu lama sekali. Ini zaman Belanda itu pas gotong kain itu enten londo baris. Oh, ngaten. Baris. Oh, ke barat ke arah Purwantoro ya. Purwantoro. Hmm. Katanya markasnya Mbak Dekan. Markas Mbak Dekan. Terus kayu-kayu ini dulu beli atau dari kebun, Pak? Itu menurut dongeng nggih ternyata. Sebagian ya beli, sebagian kebun. Oh, gitu nggih. Kalau dulu kan memang jati ya, Pak. Jati itu utama nggih sampai sekarang nggih. Heeh. Berarti memang rumah ini bersejarah. Mungkin ini nek jenengan kados sama saya gitu belum mengalami nggih. Itu cuma dongeng dari nenek moyang nggih. Dari para sepuh nggih. Oh, alah nggih. Sudah meninggal nggih, Pak. Oh, nggih. Jadi memang bangunan sudah seperti ini enggak dirubah nggih. Enggak. Siap-siap.